Azim. Alhamdulillah, malam tadi bermalam di sini. Okey, tempat dia okey. Bilik kami menghadap laut, menghadap sungai. Sungai Muara, sungai lah kan. Alhamdulillah, selesa lah. Okey, hari ni kita sambung berkunjung ke salah satu lagi masjid, Masjid Crystal dah lalang kat Terengganu ni. Kali ni kita berkunjung berziarah ke Masjid Crystal pula. Berkunjung ikut channel On The Road. Kita sambung. Alhamdulillah, hari ini kami bercadang ronda-ronda di sekitar Kuala Terengganu. Dan ini merupakan kali kedua kami ride ke KT ini. Selain berkunjung menziarahi rakan isteri saya di sini, ada beberapa lokasi yang kami nak singgah hari ini, antaranya Masjid Crystal di Taman Tamadun Islam, Masjid Terapung dan Pantai Kuala Ibai yang terletak berhampiran masjid, serta Pasar Payang dan kawasan sekitar Bandar Kuala Terengganu. Jom ikuti channel kami pada kali ini, ronda-ronda di Kuala Terengganu. Taman Tamadun Islam. Taman Tamadun Islam ini terletak di Pulau Wan Man dan merupakan taman tema seni bina Islam yang pertama di dunia. Kawasan ini sebenarnya terbagi kepada dua bahagian, iaitu zon awam dan zon Taman Monument. Anda tidak perlu membayar tiket untuk ke zon awam, iaitu ke Masjid Crystal. Tapi untuk masuk ke Taman Monument, harga tiket adalah RM20 untuk dewasa dan RM16 untuk kanak-kanak. So kami terus ke Masjid Crystal. Okey, kita dah sampai di Masjid Crystal. Alhamdulillah. Ni dia. Masjid Crystal merupakan antara masjid yang sememangnya popular di negeri Terengganu. Walaupun sudah beberapa kali ke Kuala Terengganu dan kali kedua ride ke sini, inilah pengalaman kali pertama kami menjejakkan kaki ke sini. Masjid ini telah dirasmikan pada 8 Februari 2008 dan dibina berasaskan kaca dan keluli. Ia juga merupakan masjid pintar pertama di Malaysia yang dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat dan Wi-Fi, bagi membolehkan pengunjung mengakses internet untuk membaca Al-Quran elektronik. Dengan keluasan 2,146 meter persegi, Masjid Crystal ini boleh memuatkan seramai 700 jemaah dalam satu-satu masa. Secara tidak langsung, Masjid Crystal ini menjadi mercu tanda umat Islam dan manifestasi kejayaan serta kreativiti rakyat Terengganu. Terengganu sememangnya mempunyai banyak seni bina masjid yang unik dan cantik. Sejak dari video sebelum ini sehinggalah hari ini, ada beberapa masjid dan surau yang dapat kami singgah. Kini, dari Masjid Crystal, kami bercadang untuk berkunjung pula ke satu lagi masjid yang dikenali sebagai Masjid Terapung di Kuala Terengganu ini.
Masjid Tengku Tengah Zaharah atau dikenali sebagai Masjid Terapung terletak sekitar 4 km dari Bandaraya Kuala Terengganu. Ia dibina atas air di muara Sungai Ibai yang sekaligus menjadikan ia sebagai Masjid Terapung terulung di Malaysia. Masjid Terapung ini mula dibina pada tahun 1991 dan siap pada pertengahan tahun 1994 yang boleh memuatkan seramai 800 sehingga 1000 jemaah dalam satu-satu masa. Namun, apa yang membuatkan ia lebih istimewa? Ia juga terletak berhampiran Lagun Kuala Ibai dengan pemandangan pantai yang cantik dan suasana persekitaran yang tenang. Lokasi ini juga amat sesuai untuk orang ramai beriadah, berkelah atau berehat sambil menikmati suasana pantai yang damai. Kami masih lagi berada di Kuala Terengganu dan petang ni kan nak pergi ke Pasar Payang. Jomlah kita ke Pasar Payang tengok apa yang ada. Kata orang tutup pukul 5, sekarang dah pukul 4 lebih lah. Kita just ronda-ronda lah tengok apa ada kat sana. Alright, jom. Lokasi seterusnya, Pasar Payang. Cuma kami tak pasti sama ada ia masih dibuka atau tidak. Sebab kalau ikutkan ia ditutup pada pukul 5 petang dan sekarang jam pun sudah menghampiri 5 petang. Apapun, kita terus je ke sana. Yang dia beli Pasar Payang keropok eh, ya apa keropok, keropok ikan tamban. Dia dah beli keropok, lepas tu beli apa ni, beras nasi dagang. Baik lah. Cuma sana lah kan. One way. So ini dia lah Pasar Payang Terengganu. Sebaiknya masih ada lagi kedai-kedai yang buka. Jadilah kita pun bukan nak beli banyak pun. Alhamdulillah, dari Pasar Payang kami meronda-ronda di sekitar Bandar Kuala Terengganu menuju ke pesisir Payang. Kami menyusuri jalan kedai-kedai lama dengan persekitaran yang terjaga dan pastinya menjadi sebahagian tarikan pelancongan juga di Kuala Terengganu. Oh.
kita ronda lah. Ronda on the road. Okay, sini banyak jual makan-makanan ni. Okay. Penambang ke seberang Taki. Ini dia tadi Pasar Payang. Pasar Kedai Payang. Dan di hadapan kita ni itu mercu tanda lah, Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Orang naik terus. Alhamdulillah, sekarang ni kami menuju ke Paka. Dan Alhamdulillah juga perjalanan dari sepanjang ke Kota Baru dan dari Kota Baru turun ke Kuala Terengganu, banyak lokasi yang kami dapat singgah dan lawati. Jangan lupa tonton pada video-video yang sebelumnya kepada yang belum tonton. Dan stay tune for next video. Dan jangan lupa subscribe channel The Trailer kepada yang belum, dan aktifkan notification untuk mengikuti channel-channel on the road yang akan datang. InsyaAllah banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang akan kami terokai, yang akan kami kunjungi dari masa ke semasa, insyaAllah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.